Syedrolun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukamakmu Nagan Raya memvonis 20 tahun penjara terhadap terdakwa Denis. Denis divonis bersalah melakukan pembunuhan terhadap M. Yusuf yang juga merupakan ayah kandungnya. Vonis hakim tersebut sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum dalam sidang sebelumnya. Sidang dipimpin Ketua Majelis Afrizal Anwar dan hakim anggota Rosnainah serta Edo Juniansyah menyatakan terdakwa Denis terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 340 KUH pidana. Baik terdakwa maupun jaksa menyatakan menerima putusan hakim sehingga kasus itu langsung berkekuatan hukum tetap. Dari Melabuh, Ridzwan, Serambi On TV.